Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku mau lanjutin lagi ya petualangannya di ARK Pugnacia ya. Jadi kali ini kita bakal keliling-keliling lagi cari dino yang bisa kita taming. Ya, kalau bisa sih taming dino Manticore ya yang kemarin ya kita ke sana ya. Kita cari, kita taming di situ yang cari levelnya yang gede. Yuk, nggak perlu lama-lama sebelum kita mulai, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tahu aku upload video yang terbaru. Yuk, let's go. Kita pakai Griffin aja, Griffon ya. Kita pakai Griffon. Yuk, let's go. Primal Griffon. Yuk, let's go. Kita ke sana. Kita ke sana. Itu apa ya? Ini tape jarah. Kita ke sana. Levelnya udah aku gedein, jadi kenceng banget ini, nggak perlu pakai itu. Kita langsung ke sini, kita nyalain dulu zombie parasium. Indominus Rex. Ini female atau male ya? Mel yang sana tadi apa ya, mel apa female ya, kita cek dulu lah, kita panggil terus kita balikin lagi. Jangan di sini, nanti diserang. Ini aja, kita panggil Primal Indominus. Oh, female dia. Female. Berarti itu bisa kita taming. Kita balikin. Kita balikin. Yuk, kita taming Indominus Rex. Warnanya bagus ini. Mana tadi? Iya, mana? Oh, itu. Ada biru-birunya. Oh iya, bagus anjir. Wajahnya merah. Yuk, kita taming. Let's go. Ya elah, lama bener 5M. Topornya 5M. Lama ini. Nah, ini udah insan. Lumayan warnanya ada merah-merahnya. Nah, ini. Nah, Indominus Rex kita balikin ke base dulu. Yuk lanjut, kita cari Manticore biar
Enak mantikor digirisnya bisa itu ya. Ini juga emil warnanya tapi bagusan tadi. Kalau mantikor kan bisa buat timing-timing itunya skillnya. Skillnya bisa buat timing. Indominus Rex banyak bener anjir. Nah ini Manticore levelnya kecil. Enggak kena-kena ya anjir. Kena-kena. Kuat juga cuma griponnya kuat pokoknya nggak pingsan aja. Nah ini tinggal dikit lagi. Nah nggak apa-apa lah level kecil ya, yang penting bisa buat timing-timing dia. Nah, akhirnya punya Manticore. Akhirnya punya Manticore. Loh, nggak bisa dinaikin langsung ya? Oh, bisa. Lihat tuh, torpornya Primal Griffin. Griffon tuh, torpornya itu. Ya elah, untung nggak pingsan ya. Kita balikin lah. Aku pakai ini dulu buat timing-timing enak. Kita coba skillnya ya, kita coba skillnya. Oh ini gigit RT LT. Keluar kayak gini ya, keluar racunnya ya. Mungkin ini bisa buat gigit ya. Kita cek, kita tes ke Indominus Rex ini. Oh bisa. Oh bisa. Tapi dia mati aja. Iya, elah mati. Mati. Blood Stalker. Oke, coba kalau gigit biasa gimana ya? Ini parasio bisa nggak ya? Oh nggak bisa, nggak sempat. Keluar kayak hijau-hijaunya gitu ya. Kalau ini kita coba El Horse. Ya mati. Damage-nya terlalu gede anjir. Dia mati. Mati. Manticore juga ini anjir. Gigit biasa bisa ya. Anjir, Manticore ku mati. Gila, masih dikejar. Tapi nggak apa, kita balik tuh base dulu, biarin lah. Kita balik ke base. Nah, kita udah balik ke base.
Gak bisa nembak ya Manticore ya ternyata. Gak bisa nembak ya. Tapi gak apa-apa lah. Timing level kecil gak apa-apa. Yang penting udah ada timing juga Manticore-nya. Itu Manticore-nya keren bener ya. Level kecil nanti kita carilah next. Tapi levelnya jadi 1000 tadi. Kita timing. Gak apa-apa lah. Ya cukup sampai sini dulu ya video kali ini, taming Manticore dan juga ketemu Indominus Rex yang warnanya merah gini ya, kepalanya merah. Yang satunya punya aku kan emang badannya merah terus kepalanya hijau. Kita breeding lah next. Ya cukup sampai di sini ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.